Yang sempoi toilet besar. Jom tengok. Assalamualaikum. Selamat petang. Pak Long nak review buat Sigen di depan Pak Long ni. Jom tengok. Okey, hari ni Pak Long nak tunjuk buat Sigen T4 tahun 1994. Dia punya CC 2.5 auto geng. Dia punya minyak petrol geng. Okey geng, dia ada. Mari kita tunjuk. Torres Compartment ni dia ada ni 1 2 3 yang ni dia isi gas nah, tong gas. Yang ni apa ni? Generator nah. Set generator yang ni untuk plug untuk kanan PCM tu. Okey, mai sebelah belakang pula. Di sebelah belakang ni dia ada tangga. Tangga ni boleh naik batas. Kalau nak tengok solar je, kita tengok solar sampai atas. Solar dengan aircon bahu geng. Aircon bahu, solar bahu. Solar ni okay geng. Di sebelah kanan dia ada black water tank. Ha, tu pressure dia semua berfungsi. Okay, abang tengok nak kedudukan dia memang cantik. Dia punya dashboard pun cantik lagi. Masih original geng. Masih original dan steering dia abang tengok. Jom Pak Long nak tunjuk review kat dalam. Sigen T5 ni amat-amat loh lah. Sini boleh duduk 4 orang, sini pun boleh duduk 4 orang. Atas lagi geng. Tengok atas. Dia amat selesa kan lah. Memang loh betul. Okey geng, dah siap roof aircon lah. Dah siap roof aircon. Okey geng, return battery 280 Ah. Ais baru geng. Betul ais baru 12 volt. Dia amat sejuk lah. Cerita dah. Toilet besar. Jom tengok. Luas ha? Luas. Selesa. Terima geng. Okey geng, dia punya mempunyai stove ha. Stove dan sinki yang besar. Ayak dia laju. Okey geng, yang special dia, dia access nak pergi ke sini. Buat through geng. Masuk. Wuih. Boleh memandu dengan selesa insyaAllah. Geng, nak tengok geng. Tingkat dia yang luas. Itu memang luas. Itu belah kanan dia. Sliding lah. Ini sliding yang luas. Torres Compartment memang ada banyak geng. Sebelah ni ada 4. Sebelah ni ada 3. Ini ada 3 geng. Dengan luas. Ini amari baju. Ujung sana Torres Compartment juga. Dan bawah geng. Bawah ini ada dua yang kecil untuk jawab.